Yo guys, kembali lagi bersama saya Syahril Ramadan. Dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel di bawah ini, Syahril Ramadan. Dengan kalian subscribe channel ini, kalian akan membuat saya makin bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial, untuk mengajari kalian semua gimana sih trik-trik dari saya. Oke, kali ini gue akan ngebuat video tutorial tentang ngedit dengan artis Hollywood, yaitu Selena Gomez ya. Oke, langsung aja kita ngelihat fotonya seperti apa. Fotonya tuh seperti ini, guys. Kita bakal ngebuat gua tuh berada di sini lagi duduk makan snack gitu. Oke, sebelumnya saya sudah membuat pemotretan di sini. Nah, tuh kita bisa lihat pemotretan gua. Ini dibantu teman untuk motretnya. Oke, kita gunakan foto ini aja. Oke, kita atur dulu. Oke, bagus. Oke, segini. Oke. Oke, pertama-tama kita seleksi dulu untuk bagian gua yang menggunakan quick selection tool di sini. Kita langsung aja di seleksi bagian ininya, langsung aja biar cepat deh kan. Oke, langsung aja. Oke, jika sudah langsung aja. Nah, ini kita langsung seret aja ke atas ini. Oke, kita kecilkan Ctrl T. Kita atur dulu biar agar sesuai. Kita bakal taruh di sini, guys. Di sini mungkin bagus. Oke, kedua kita akan besarin sedikit skalanya. Kita Ctrl J untuk copy background. Dipilih aja bagian ininya hitamnya. Oke. Baik segini. Nah, ini agak sedikit rusak ya. Kita ambil bagian ini aja, guys. Kita rapikan dulu ya hasil seleksi guanya. Oke, baik, segini sudah cukup. Nah, nanti bagian ini kita akan tambah lagi, tapi sebelum itu kita rapikan dulu bagian ini, guys. Ini kita seleksi tiangnya ini. Backgroundnya kita copy, Ctrl J aja, taruh bagian atas. Jadi untuk lubang ini kita copy aja lagi. Ctrl J, taruh di bagian sini, guys. Kita besarkan. Nah, kita rapikan sedikit. Oke, baik. Oke, baik segitu. Oke, baik segitu. Oh ya, kita akan menambahkan sedikit ornamen di sini ya. Di baju gua kita copy aja dan kita taruh di sini, guys. Kita rotasi agar sesuai gitu. Panjangin bagian atas, kecilin. Color range kita ambil putihnya aja. Oke, untuk bagian kakinya, kita akan tambah lagi untuk mengambil bagian kaki ya. Kita lihat dulu, gue agak sedikit lupa ya bagian kakinya ya. Kita lihat dulu gambar mana yang cocok untuk bagian kita. Nah, ini kayaknya. Oke, kita ambil bagian ini. Pindahin ke sini. Kita kecilin.
pastiin ukurannya oke, bagus segini. Gelapin. Oh, stem. Oke, ini untuk dirapikan aja bagian sepatunya ya. Dan untuk bagian sepatu sudah, untuk bagian kaki sudah. Dan juga kita akan membuat bayangan, guys. Bayangan di bawah pantat ya, bawah paha gitu ya. Kita ukur. Nah, pertama bayangan ininya dulu. Kita atur ke bawah. Oke, segini. Karena kita tahu arah cahayanya datang dari sana ya. Datang dari sana, jadi kita akan membuat bayangan di sini. Oke, kita full saturation. Lalu kita lightness-nya di bagian atasnya aja. Jangan terlalu mencolok ya, karena penyebaran cahayanya ini sangat soft gitu. Jadi jangan terlalu mencolok di sini. Di bagian sini kita buat gradasi aja, kayak di sini terlalu gelap, di sini terlalu apa soft cahayanya. Oke, di sini kita akan tambahkan lagi shadow-nya. Oke, ini enggak apa-apa. Lagi. Oke, dan ini kita bisa ngelihat nih ada double ya. Double ya, itu dihindari banget. Gue hindari banget ada double kayak clone stem gitu. Gue hindari banget, jadi gue akan hapus ininya. Kita tuh sangat teliti ya guys ya, untuk membuat sebuah karya ya. Bagaimana ya? Aduh, bingung gue layarnya yang mana nih? Oh ya, ini dia. Nah, kita buat aja warna putih sini. Di brush aja ya, sini ya putih ya. Nah, jadi kesannya kayak ngambilnya dari putih ini ya. Dan juga kita akan ambil sedikit bagian sini. Kita seret ke bawah. Kita hilangin. Oh, kita seleksi aja lagi. Sorry. Terus bawah ya. Nah mantap. Oke, mantap.
Nah, mantap. Oke, untuk bagian kita samakan dulu bagian wajahnya ya guys ya. Wajahnya agak kuning-kuning gitu ya. Oke. Nah, ubah aja langsung ke kuning. Masih belum. Nah, mantap. Oke, kayaknya sudah jadi. Kita beri dulu filter gallery. Oke. Nah, mantap. Kita save, guys. Kita save. Oke, segitu aja tutorial dari gua. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe saja channel gua. Dan juga jangan lupa komen artis siapa lagi yang bakal saya edit, tema-tema apa lagi yang bakal saya edit. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum.